Yo, ya lo salam sobat-sobat Modifika. Mantap, balik lagi di video kita kali ini ya. Jadi di video kali ini gue mau review barang yang kemarin baru aja gue review di akun TikTok kita, di akun TikTok Modifika pastinya. Jadi di sini kita ada dua selincer knalpot ya, dengan karakter suara yang ya kira-kira hampir sama sih. Karakter suaranya hampir sama. Oke, jadi pertama di situ ada yang merek Robuan ini best seller ya di kita buat motor matic, paling laris buat motor vario. Terus di sini ada dari K-Race. Nah, ini merek kita baru restock buat merek K-Race ini karena ini knalpot lagi viral nih. Oke, jadi buat karakter suaranya kayak gimana sih? Oke, dua-duanya tuh hampir sama ya, suaranya tuh ngebass adem. Jadi buat harian sih worth it banget buat kalian, khususnya buat kalian yang biasa pakai ke jalan-jalan kota atau jalan gang-gang kecil. Kalau pakai knalpot racing otomatis suaranya ya berisik banget lah, pasti diomelin nanti sama tetangga kalian ya kan. Nah, ini cocok banget buat motor kalian yang dipakai buat harian. Oke, jadi buat knalpot ini yang K-Race ini kita ready buat motor vario, buat vario PCX, NMAX sama Aerox ya. Kalau yang Robuan ini kita sementara ready buat vario aja ya sob ya. Nah, buat inletnya dia ukuran 38 nih dua-duanya. Tuh ya. Dua-duanya inlet ukuran 38. Buat bahan finishingnya sendiri, buat bahan bakunya maksudnya, ini seperti biasa kalau knalpot-knalpot bermerek kayak gini ya udah pasti stainless dong. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi harganya aja deh. Buat harganya yang Robuan itu harganya 1.700.000 ya. Itu udah full system, udah lengkap sama pernya, sama silincernya, terus sama ya beberapa perintilan kayak stiker dan lain-lain lah. Dan kalau yang K-Race ini udah full system, itu dapat leheran, per sama dan lain-lainnya itu dapat 1.150.000 aja. Itu buat motor PCX, Aerox, NMAX sama Vario. Oke, jadi menurut kalian lebih worth it mana sih knalpotnya? Kalau masalah merek kayaknya lebih terkenal ini ya, Robuan. Cuma kalau yang ini nih kalian wajib coba karena harganya lebih masuk. Oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kepada teman-teman kalian semua supaya mereka juga tahu bahwasanya knalpot K-Race ini kita udah ready ya, mantap. Oke? Stay tune.